Islam itu seperti gambaran gambaran Nabi bahwa kelak itu seperti bara, dan memang hanya syariat Islam yang bisa menyelesaikannya dengan pola pembangunan ekonomi dan politik yang berbasis kepada ideologi Islam. Ketika kemudian Allah itu sudah memberikan pertolongan, ya maka pertolongan Allah itu akan mengalahkan semuanya apapun itu. Alhamdulillah, Masya Allah, pada pagi hari ini Allah memberikan kita semua kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa masih menghirup udara yang segar di pagi hari ini, dan kita bisa menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan yang berkah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok uswah tauladan kita, jejak dakwah Rasul yang diikuti oleh manusia, serta kelak di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Cermin Wanita Solihah edisi spesial Ramadan. Yang pada kali ini kita akan mengangkat tema besar menuju Surabaya. Apa kabar Surabaya? Menuju hari kota layak anak dunia. Insyaallah pada pagi hari ini Cermin Wanita Solihah Muslimah Cerdas dan Inspiratif di rubrik kajian tafsir Al-Quran dan hadis. Mari kita buka forum kita pada pagi hari ini dengan bacaan kitab. Iridolilahi Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah meridhai majlis kita bagi kami. Baik ibu-ibu rahimakumullah dan sahabat muslimah semua, alhamdulillah pada pagi hari ini saya, kita semua akan ditemani atau dibersamai oleh Ustazah Nurul Imaroh. Beliau adalah pengisi di rubrik kajian tafsir Al-Quran dan hadis. Ya, saya sapa dulu beliaunya. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Nurul Imaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah, agak-agak dingin begitu Ustazah Arifah. Karena kita hadir lebih pagi ya Ustazah Arifah ya, setelah sahur. Masya Allah. Ustazah Arifah sehat? Alhamdulillah Ustazah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustazah Arifah sekeluarga sehat juga, sahabat muslimah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin, doa yang sama buat Ustazah Nurul Imaroh. Amin. Allahumma amin. Juga ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, insya Allah sudah disiapkan ya ibu-ibu, pena ya, alat tulisnya untuk kita mengkaji Al-Qur'an, kajian tafsir Al-Qur'an dengan tema menyiapkan anak sebagai pembentuk peradaban mulia. Yang insya Allah kalau kita lihat ya di Al-Qur'an, ternyata Allah sudah mencantumkan nasnya ya di dalam surat Luqman ayat 13 sampai
Insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji kajian tafsirnya surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ya, insyaallah nanti akan dikupas oleh Ustazah Ibu Haro. Untuk mengawali, mari kita buka bersama-sama Al-Qur'annya. Kita baca bersama-sama surat Luqman ayat 13 sampai 14. Semoga Ibu-Ibu surat Luqman surat ke-31. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Ya bunayya la tushrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, itu bacaan surat Luqman ayat 13 sampai 14. Insyaallah Ustazah Nurul Imaro akan menjelaskan kajian tafsirnya surat Luqman ayat 13 sampai 14. Saya persilakan Ustazah Nurul Imaro untuk menjelaskan kajian tafsirnya. Monggo ya. Ustazah. Ya, baik. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah Arifah. Suaranya Ustazah Arifah kok ini ya di saya itu kadang hilang gitu, apa di saya saja atau mungkin yang lain? Ya, adanya di alam semesta ini. Mungkin sebelumnya kita juga sudah belajar ya tentang ini. Benar, kok ada suara masuk ya? Ada masuk. Iya, ada suara lain masuk kah? Kayaknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan nanti lebih baik ya suaranya Ustazah Arifah. Sinyalnya bagus gitu ya dan tidak ada kendala apapun. Mohon doa dari sahabat muslimah semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna bil Qur'an, Allahummarhamna bit tawfiqi wal hidayah, Allahummarhamna bitatbiqi syariah, Allahummarhamna bi iqamatil khilafah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji atas nikmat yang dikaruniakan Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat kita dipertemukan di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, masya Allah. Ini karunia yang luar biasa di saat mungkin sejak 2 bulan yang lalu memasuki bulan Rajab, maka kita kaum muslimin itu berharap-harap untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa yang terus kita panjatkan gitu ya.
ketika memasuki bulan Rajab, dan memang itu adalah sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika memasuki bulan Rajab, maka berdoa berharap dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karenanya hari ini gitu ya, kita memasuki hari ketiga di bulan Ramadan dan kita bersyukur oleh Allah dipertemukan. Rasa syukur ini mudah-mudahan di kajian Cermin Wanita Solihah edisi spesial Ramadan ini mudah-mudahan menjadi wujud rasa syukur kita sebagai seorang muslimah yang ingin senantiasa meningkatkan derajat kita, kemuliaan kita, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masih berada di rubrik kajian tafsir gitu ya, dan ada banyak rubrik yang spesial di bulan suci Ramadan ya Ustazah Arifah. Mudah-mudahan para sahabat muslimah semuanya nanti bisa istiqomah untuk mengikuti semua rubriknya. Insya Allah banyak ilmu, banyak pahala, banyak keberkahan, dan pasti banyak inspirasi-inspirasi dari para guru-guru kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Luqman. Surat Luqman belum pernah kita bahas gitu ya. Dan barangkali memang momennya momen yang tepat itu ya kali ini ya Ustazah Arifah ya. Jadi momen yang pas untuk membahas surat Luqman itu mungkin di bulan Ramadan ini ketika kita mengambil tema besar dari kajian CWS di bulan Ramadan ini adalah apa tadi Ustazah Arifah ya? Menuju kota layak anak dunia. Masya Allah. Anak Surabaya. Baik, mudah-mudahan nanti kita akan menemukan menemukan sesuatu di sana gitu. Itu tema besarnya, dan mungkin ini tema kecilnya. Kita akan bahas surat Luqman ya, tidak pakai al karena Luqman itu adalah nama orang gitu ya. Jadi jangan salah ditambahi Quran surat Al-Luqman, tidak perlu begitu gitu ya. Jadi penamaan surat kemarin kita sebelumnya membahas tentang surah Abasa itu. Jadi penamaan surat itu ada kalanya menggunakan kata benda gitu ya, seperti surah An-Nisa gitu. An-Nisa itu kata benda. Kemudian kata kerja surah Abasa gitu ya. Kemudian kadangkala menamakan menggunakan nama seseorang yaitu Luqman ya, surah Luqman. Itu surah ke-31 ya, surah ke-31. Dan ada 34 ayat secara umum merupakan surat-surat makkiyah. Ada beberapa yang termasuk madaniyah, tapi secara umumnya adalah termasuk surat makkiyah gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan membahas ya bagaimana penjelasan tafsirnya. Sebelumnya sedikit mengenal tentang apa namanya Luqman ini gitu ya. Jadi masya Allah gitu, nama Luqman itu sangat masyhur gitu ya, sangat masyhur. Bahkan ada yang sampai apakah Luqman itu, ada yang sampai bertanya apakah Luqman itu seorang nabi, saking dikenalnya gitu ya, saking dikenalnya sosok Luqman ini. Nah sebenarnya sebelum membahas ayat ke-13 itu, kalau apa namanya melihat keterkaitannya ayat-ayat tentang Luqman ini ada di ayat yang ke-12 dulu. Kita lihat ayat 12 ya. Ayat 12 itu ya. Ayat 12 itu ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Wa laqad, dan ada lam, ada qad, dan benar-benar sungguh ataina, kami telah mendatangkan Luqmana kepada Luqman al-hikmata, hikmah. Jadi Luqman itu memang dikenal sebagai orang yang memiliki banyak hikmah. Dan di ayat 12 ini dijelaskan bahwa hikmah-hikmah yang dimiliki oleh Luqman itu ternyata dikasih sama Allah. Allah yang memberikan hikmah
kepada Luqman. Makanya dikenalnya Luqman al-Hakim gitu. Luqman yang memiliki banyak hikmah gitu, dan Masya Allah gitu ya, di zamannya Luqman ini sangat bagus gitu ya, dalam hal dia bertutur kata, dalam hal lisannya, hatinya, perilakunya itu Masya Allah itu dikenal ya, sampai kemudian ada pertanyaan, ada yang terheran-heran begitu ya di zamannya, ya di zamannya. Nah, itu adalah Luqman. Jadi sungguh kami telah memberikan atau mendatangkan hikmah kepada Luqman, aniskur lillah gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Wa may yaskur, maka barang siapa dia bersyukur, fa innama yaskuru nafsi. Sesungguhnya dia itu semata-mata bersyukur untuk dirinya. Jadi kalau kemudian Luqman itu termasuk yang bersyukur atas hikmah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka sebenarnya syukur itu adalah untuk dirinya. Sama juga, kalau kita umat Islam, seorang muslim-muslimah bersyukur kepada Allah, maka syukur itu bukan untuk Allah. Syukur itu untuk kita. Fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa ingkar, tidak bersyukur, gitu, maka sesungguhnya Allah itu ghaniyyun, ya, maha kaya, sangat cukup, itu tidak butuh terhadap pujian, terhadap rasa syukur gitu. Jadi ini ayat ini, di ayat ke-12 ini memberikan sebuah gambaran tentang Luqman yang Allah itu memberikan hikmah kepadanya. Dan itu banyak sekali gitu. Ya, banyak sekali hikmah yang dimiliki oleh Luqman ini gitu ya. Sampai kemudian ada yang dituliskan di dalam kitab gitu ya. Ada kitab At-Tahrir wa Tanwir, itu hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh para ulama dari Luqman ini gitu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ke-12 ini bagus sekali gitu ya. Kalau mau dilihat tafsirnya itu bagus gitu. Karena Luqman ini, jadi tentang siapa Luqman itu para ulama salaf beriktilaf, berbeda pendapat. Ya, apakah dia itu seorang nabi atau dia seorang hamba yang soleh. Tapi yang rajih itu bahwa dia adalah seorang hamba yang soleh. Dia soleh, orang yang soleh di zamannya, gitu ya. Ada yang menyebut dia itu di zamannya Nabi Daud, gitu. Nah, mayoritas ulama mengatakan dia adalah seorang hamba yang soleh. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa dia itu berkebangsaan Habsi, ya. Kemudian profesinya tukang kayu. Yang menarik tentang jadi dia adalah seorang, nasabnya itu dia seorang hamba sahaya, dan dia dimerdekakan oleh tuannya. Ketika itu sang tuan itu memang sangat takjub dengan perilakunya Luqman ini. Dalam hal apa? Pernah suatu ketika Luqman ini diminta oleh tuannya untuk menyembelih hewan domba gitu ya. Kemudian diperintahkan, sembelihlah domba ini, ambillah bagian yang paling baik untukmu gitu. Maka Luqman ini mengambil bagian lidah dan hati. Kemudian diminta lagi, sembelihlah lagi untukku, ambil yang paling buruk. Yang paling buruk untuk tuannya. Ternyata Luqman itu juga mengambil lidah dan hati. Tuannya itu bingung, kamu itu disuruh menyembeli, yang ambil yang paling buruk, kamu ambil lidah dan hati. Kemudian aku suruh yang ambil yang baik, yang terbaik, ambil juga. Kau ambil juga lidah dan hati gitu. Bagaimana engkau ini? Kok sama saja gitu ya, yang baik dengan yang buruk gitu. Nah, apa jawab Luqman? Sesungguhnya, ini kata-kata bijaknya Luqman, menunjukkan bagaimana Luqman itu ahli hikmah gitu ya. Luqman itu punya hikmah yang banyak gitu ya. Sesungguhnya tiada perkara yang lebih baik daripada lidah dan hati. Jika keduanya baik, dan tiada perkara yang lebih buruk daripada lidah dan hati. Jika keduanya buruk, ini menggambarkan bagaimana lidah yang itu berupa lisan, orang berbicara dengan lisannya, hati itu orang itu akan menuntun gitu ya, bagaimana dia berkata, berperilaku, itu baik buruknya itu yang menentukan, Masya Allah gitu. Itu di zaman
ribuan tahun yang lalu. Ada orang yang sebijak Luqman Al-Hakim ini sehingga namanya itu memang masyhur sekali. Jadi kalau Ustazah Arifah dengan saya mungkin dikenalnya di terbatas di ibu-ibu sahabat muslimah cermin kajian kajian CWS ini gitu ya. Tapi Luqman Al-Hakim itu masyhur di seluruh dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, baik, itu sekilas saja begitu ya. Dan di ayat yang ke-13, nah sekedar untuk menggambarkan tentang siapa Luqman yang sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, maka sepatutnya lah gitu ya, bahwa Luqman itu memang hamba yang soleh. Yang solehnya itu diakui, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ini kan solehnya itu bukan soleh-solehan. Nah, ada istilah soleh-solehan. Jadi soleh beneran gitu ya. Seperti itu. Nah, karenanya kalau kemudian kita nanti akan bahas tentang bagaimana Luqman menyampaikan nasihatnya gitu ya. Di ayat ke-13 ini membuat kita ya pantaslah gitu kalau Luqman itu kemudian memberikan nasihat-nasihatnya itu memang nasihat yang layak gitu ya untuk kemudian dipetik ya hikmahnya, diambil untuk diikuti. Baik, di ayat yang ke-13 artinya wa id qala luqmanu li ibnihi dan ketika qala luqmanu, Luqman berkata li ibnihi kepada anaknya. Anaknya satu, ibnihi itu bentuk mufrad satu gitu ya. Jadi di ayat ini dikisahkan. Ini kan kisah gitu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya. Nah, tentang anaknya nanti ada penjelasan. Wa huwa ya'iduhu, dan dia itu sedang memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Wa huwa ya'iduhu, ya. Seperti seorang ibu ketika memberikan nasihat itu atau bapak memberikan nasihat itu ya'iduhu. Nah, apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. La di situ la nahi. La nahi itu artinya jangan. Kalau la nafi artinya tidak. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik gitu ya. La dulmun adimun. La dulmun benar-benar kedoliman. Adimun yang sangat besar. Adimun itu bentuk fa'ilun gitu ya. Itu sangat besar. Jadi ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. Itu ayat 13. Nah, di ayat 14 ya. Artinya wawassainal insana, dan kami Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada al-insan, itu manusia semuanya. Kalau tadi itu berkaitan dengan nasihatnya Luqman kepada anaknya, kalau di sini Allah mewasiatkan kepada manusia semuanya. Al-insana itu bentuk manusia semuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibunya biwalidaihi terhadap kedua ibu bapaknya. Jadi biwalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ibunya itu mengandungnya wahnan ala wahnin. Kalau diartikan itu kelemahan ditambah kelemahan, kelemahan yang bertambah-tambah begitu. Wa fisaluhu fi amaini, menyapihnya ya itu di dalam 2 tahun. Aniskurli gitu. Bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua ibu bapakmu, kedua orang tuamu. Aniskurli kepada Allah, kemudian wali walidaika kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku engkau kembali. Ini ayat 14. Baik. Kita lihat berikutnya. Kita tidak membahas i'rabnya secara utuh Ustazah Arifah, mungkin karena waktu kita terbatas ya. Jadi di kajian
CWS Ramadan ini waktunya lebih singkat gitu ya. Yang kita lihat adalah terkait dengan wahuwa ya'iduhu ya. Jadi di slide berikutnya wahuwa ya'iduhu dan dia yaitu bapaknya tadi menasehati atau memberikan mau'idhoh ya. Ini memberikan nasihat ya kepada anaknya tadi. Nah, terkait dengan mau'idhoh ini, jadi itu adalah nasihat gitu ya. Nasihat yang namanya, jadi kalau di dalam istilah mau'idhoh itu adalah nasihat yang disertai dengan targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, dorongan, tarhib itu peringatan begitu ya, hampir sama maknanya. Itu ya'iduhu. Jadi tidak sekedar ngomong saja, tapi ada dorongan untuk kemudian melakukan gitu. Nah, ya bunayya itu adalah harfun nida. Ya. Itu itu adalah harfun nida untuk memanggil, dan ya bunayya itu ada bentuk, itu adalah bentuknya tasghir. Itu istilah bahasa itu tasghir itu mengecilkan begitu ya, kalau diartikan itu. Tapi dalam hal ini bisa saja maknanya tasghir itu untuk penghinaan ya, atau untuk kasih sayang. Nah, dalam konteks ini ya bunayya itu metode tasghir kalau dalam bahasa Arab, tapi mengandung makna kasih sayang. Sehingga apa, Luqman ketika kemudian mau'idhoh ya, memberikan mau'idhoh kepada anaknya itu dengan ya bunayya, itu ada rasa kasih sayang, bukan dalam rangka menghinakan anaknya, merendahkan anaknya, tapi itu ada seruan panggilan yang mengandung rasa sayang gitu. Masya Allah, ini sebuah contoh yang kadang kita itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, yang indah kepada orang lain, tapi tidak pada keluarga sendiri, kepada anak, kepada istri gitu ya, kepada suami. Nah, Luqman itu memberikan contoh yang luar biasa kepada anaknya dengan sebutan panggilan ya bunayya. Nah, apa isi mau'idhohnya? La tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, jadi silakan nanti dilihat i'rabnya masing-masing, karena i'rab itu penting untuk memahami kedudukannya kata ini dalam kalimat. Inna syirka, sesungguhnya syirik gitu ya. Jadi jangan menyekutukan Allah, jangan syirik kepada Allah. Kenapa? Karena gitu ya. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la dulmun adimun, adalah dulmun. Lanya itu adalah alamu muzahlaqah. Lam yang taukid, menekankan. Jadi benar-benar kedzaliman yang sangat besar, sangat agung. Nah, ini yang pertama, nasihat yang pertama. Jadi kalau di ayat 12 itu Luqman itu menjelaskan tentang Luqman itu adalah dijelaskan sebagai sosok yang Allah berikan banyak hikmah, maka di ayat 13 ini adalah hikmah yang pertama. Yang pertama hikmahnya adalah bahwa Luqman itu dalam hal menasihati anaknya itu adalah jangan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah yang pertama yang tentu merupakan hikmah paling penting gitu. Sehingga apa? Itu disampaikan oleh Luqman kepada orang yang paling dia sayangi. Siapa dia? Anaknya gitu. Nah, terkait dengan ayat ini ada yang kemudian dalam tafsirnya itu ada yang mengatakan apakah ini berarti anaknya Luqman ya itu syirik ya ataukah tidak. Ya, ada kemungkinan dia syirik tapi kemudian dinasihati terus oleh Luqman dan itu menjadi soleh gitu. Karena keturunannya Luqman ini adalah anak-anak yang soleh gitu. Yang kedua bisa jadi anaknya Luqman itu tidak syirik gitu, tapi Luqman itu menasehati untuk apa? Mencegah supaya anak itu tidak berbuat syirik. Sebagaimana kita orang tua itu, anak kita itu baik-baik saja insya Allah gitu, tidak memiliki sifat syirik gitu, tapi senantiasa kita nasehati supaya jangan sampai syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, maka di dalam tafsirnya, slide berikutnya, jadi tafsir, saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir, gitu ya. Ya, di ayat yang ke-13 itu Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan yaqulu ta'ala mukhbiran an wasiyati Luqmana liwalatihi. Jadi Allah Ta'ala itu menceritakan gitu ya. Allah Ta'ala itu menceritakan, mengkhabarkan tentang wasiat atau nasihatnya Luqman kepada anaknya. Nah, tentang Luqman, wahwa Luqman ibnu Anqa. Luqman itu adalah anak dari Anqa. Jadi bapaknya namanya Anqa ya, dan ibnu Sadun. Jadi bin Anqa bin Sadun. Nah, anaknya namanya Saron gitu ya. Itu berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Suhaili. Nah, kemudian ya, kemudian sebentar saya tutup. Kemudian, insyaallah, sebentar. Ini slide saya agak ini, Ustaz Arifah, sebentar. Ah, sudah. Kemudian waqad dzakarallahu taala bi ahsani dzikri wa annahu atahul hikmah. Jadi dan sungguh ya Allah Subhanahu wa taala yang saya tulis merah itu, itu Allah menyebutkan tentang kisahnya Luqman itu dengan bi ahsani dzikri, dengan sebutan yang baik, bahwa apa, bahwa Allah Ta'ala sesungguhnya telah mendatangkan kepadanya hikmah gitu. Jadi ini istimewanya Luqman, Allah itu menyebut dengan ahsani dzikri gitu ya, dengan sebaik-baiknya sebutan gitu, dan Allah telah menganugerahkan hikmah kepadanya gitu ya. Maka apa namanya, kemudian di ayat ini Luqman menasihati anaknya ya, dan apa, wajar gitu ya, Luqman sebagai ahli hikmah itu memberikan hikmah yang baik kepada orang yang paling dia kasihi gitu, sesuatu yang paling utama untuk dimiliki orang yang paling dicintainya, paling dikasihnya, siapa itu, anaknya. Maka latus rikbillah itu adalah hikmah yang sangat utama yang Luqman itu berikan kepada anaknya. Nah, ini masya Allah gitu ya. Baik, itu ayat 13 ya. Ayat selanjutnya bisa, nah itu terjemahannya ya, terjemahannya kurang lebihnya semacam tadi. Sekarang ayat 14 ya, ayat 14 ya. Summa qorona biwasiyatihi iyahu biibadatillahi apa namanya, wahdah. Jadi summa qorona biwasiyatihi, kemudian ya apa, mengikutkan gitu ya, mengikuti gitu ya, wasiatnya tadi itu ya, itu adalah meminta kepada anaknya untuk apa, untuk biibadatillahi wahdah, untuk menyembah Allah semata. Jadi jangan syirik kepada Allah itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata ya. Nah, kemudian apa yang diikuti dari latu syirik billah tadi itu, maka kemudian Luqman menasehati juga ya, bil apa namanya, albirru bil walidaini ya, untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Dan dalam hal ini ya, itu sama dengan firman Allah yang lain, itu ada di surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka ya. Jadi itu di ayat Al-Isra ayat 23, kadang memang menafsirkan Al-Qur'an itu bisa bil ayah, bisa dengan ayat yang lain, bi ayatil ukhra atau bil hadis. Nah, dalam hal ini menjelaskan tentang ayat 14 ini menggunakan ayat yang sama, yaitu Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sama
maknanya sama, konten konteksnya sama. Dan Robmu itu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Nah, Masya Allah gitu ya. Ini yang menarik gitu ya. Ini slide yang terakhir. Ada satu lagi ya, slide yang terakhir, bahwa di dalam Al-Quran itu seringkali disebutkan secara bergandengan. Ya, slide berikutnya Ustazah. Secara bergandengan antara perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada orang tua. Nah, itu seringkali digandeng. Artinya apa? Artinya menempatkan berbakti kepada orang tua itu satu apa ya, sejalan dengan atau sama, hampir sama kedudukannya setelah beribadah kepada Allah. Demikian juga bersyukur kepada orang tua itu setelah bersyukur kepada Allah. Nah, ini menjadi sebuah mafhum gitu ya, pemahaman yang harus kita pahami ya. Dan ini berangkat dari nasihatnya Luqman kepada anaknya. Mungkin itu Ustazah Arifah penjelasannya. Ya, baik Ustazah Nurul Imarah, tadi ada dua nasihat Luqman ya yang diberikan kepada anaknya, putranya yang dikasihi, yang disayangi. Yang pertama nasihatnya adalah kita janganlah syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Dan yang kedua, di nasihat yang kedua adalah disuruh berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini sering perintah yang sangat ada, sering bergandengan perintah ketika kemudian menaati Allah dan kemudian diimbangi dengan berikutnya perintah buat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa Ustazah Nurul Imarah, kalau kita berbicara tentang anak ini, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat saat ini, anak itu memang aset yang Masya Allah luar biasa gitu. Kalau di sini dikatakan menyiapkan anak sebagai pembentuk peradaban mulia. Memang anak itu aset peradaban di masa depan gitu. Nah, maka kalau kita lihat saat ini di kota-kota ya, termasuk di kota-kota Indonesia, termasuk kemudian Surabaya ini sudah lagi memperbincangkan atau mengopinikan tadi ya, KLA, kota layak anak. Bahkan kalau kita lihat Surabaya sendiri beberapa kali mendapat predikat kota layak anak ini ya, yang terbaik ini sampai berapa kali ya? 5 kali ya Ustazah Nurul Imarah? Iya. Betul. Tahun 2022 itu sudah 5 kali itu ya, penghargaan kota layak anak diterima oleh Kota Surabaya. Masyaallah, luar biasa ya. Ini Surabaya ya tentunya bangga gitu mungkin ya dengan dijuluki menjadi kota layak anak. Nah, cuma begini Ustazah, kalau kemudian tadi dikaitkan dengan pembahasan surat Luqman ayat 13-14, sebenarnya bagaimana sih kota layak anak di dalam Islam itu, apakah memang seperti saat ini yang kita lihat faktanya gitu ya. Apa, kalau kemudian kita lihat kan ya, misalnya di Surabaya itu kan ya, anak-anak disediakan lapangan fasilitas taman gitu ya, sehingga mereka bisa bermain ya, kemudian bahkan mereka juga dibentuk apa forum apa pas itu sudah lupa saya, forum anak Surabaya gitu, sehingga mereka ketika kemudian menginikan inspirasinya, menyalurkan inspirasinya untuk menjadi anak-anak yang ya tadi ya, anak-anak yang dianggap kota layak anak tadi. Moga Ustazah Nurul Imarah, sebenarnya dalam Islam itu bagaimana kota layak anak itu sehingga memang anak-anak ini nanti menjadi tumbuh menjadi anak sebagai peradaban dunia. Moga Ustazah. Yeah. Baik, Masya Allah. Ya, kalau kita mengangkat tema besar itu menuju kota layak anak dunia, artinya kita memperbincangkan tentang kota layak anak
tidak berlebihan gitu Ustazah Arifah. Kenapa? Karena tentang kota layak anak itu diperbincangkan gitu ya, diperbincangkan oleh masyarakat bahkan oleh dunia gitu. Dan kita di satu sisi bicara tentang anak itu sangat erat kaitannya dengan posisi kita sebagai al-um. Kita para muslimah, mungkin di sini ada calon ibu, ada ibu, ada sosok ibu, ada ibunya ibu mungkin begitu ya. Atau mungkin ada mbahnya ibu gitu. Semuanya masuk dalam sosok ibu yang itu melekat padanya sebuah peran al-um ya. Al-um itu berarti apa? Terkait dengan bagaimana generasi gitu ya. Bagaimana keberlangsungan generasi gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana Surabaya, kota kita tercinta itu menata diri untuk menjadi lebih baik dalam hal menangani anak gitu ya, sehingga ada kota layak anak, ada program-programnya, itu pun juga tidak berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena posisi kita sebagai muslimah itu, kita itu senantiasa memikirkan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat negeri di mana kita berada begitu gitu. Jadi insya Allah itu tidak berlebihan, dan justru yang seperti ini menjadi penting ya, jangan sampai kemudian muslimah itu tidak memahami gitu ya fakta-fakta yang itu sangat mempengaruhi gitu ya kehidupan kaum muslimah pada umumnya. Baik, terkait dengan kota layak anak, menurut saya ini istilah baru ya Ustazah Arifah. Artinya kalau kita bicara tentang Al-Qur'an itu sudah, Al-Qur'an itu diturunkan di zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Itu 1400 tahun yang lalu, dan itu istilah kota layak anak tidak ada Mbak Bu Arif, Ustazah Arifah gitu. Jadi sebagai sebuah program itu baru gitu ya. Bahkan mungkin baru tahun sekitar 2005-an gitu. Baru 2005-an. Dianggap bahwa itu mungkin program yang bagus ketika bertujuan untuk mewujudkan kelayakan terhadap anak. Mungkin begitu. Karenanya mudah-mudahan dibahas dalam rubrik yang lain, di dalam program KLA, Kota Layak Anak itu, nanti di sana ada program-program yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian ada sampai ada penghargaannya kepada kota yang paling berprestasi di dalam mencapai targetnya, karena ada tujuan-tujuannya. Kemudian ada indikator-indikator keberhasilannya gitu ya. Ada beberapa waktu yang lalu itu masih ada 24 indikator, kemudian dirubah lagi 31. Demikian juga istilahnya aturan undang-undang yang dipakai itu juga ada perbaruan-perbaruan gitu. Nah, yang terakhir itu diatur dalam Perpres nomor 25 tahun 2021. Itu 2021 yang terbaru. Artinya apa? Kalau itu adalah aturan dibuat oleh Perpres itu diperhatikan secara, diatur secara nasional gitu ya. Bahkan mungkin itu diratifikasi dari aturan internasional. Karenanya arah-arahnya itu menuju kota layak anak dunia. Begitu ya Ustazah Arifah ya. Nah, sebagai program baru, maka ya kita lihat gitu ya, kita lihat. Tidak semuanya yang baru itu jelek juga enggak gitu ya. Tapi kita butuh untuk memahami tentang hal-hal baru itu sudah apakah yang baru itu memang sesuai dengan apa yang memang di apa ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah sebagai panduan panutan gitu, ataukah kemudian ada yang bertentangan, yang berbeda begitu. Nah, apa yang kita bahas dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 sebenarnya itu menjadi panduan dasar ketika kita melayakkan untuk mewujudkan anak yang baik. Anak yang baik itu dalam kacamata Islam itu yang soleh, soleha, sesuai Al-Qur'an, sesuai hadis, tidak syirik kepada Allah, takwa kepada Allah. Itu kan kriterianya layak dalam kacamata Islam itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara indikator anak yang layak sesuai Al-Qur'an, ya itu kita kembalikan aja dengan standar Al-Qur'an begitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Sehingga apa? Sebenarnya ketika nanti anak itu dibentuk,
diarahkan, dididik sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, sesuai dengan tuntunan-tuntunan para ulama gitu ya, yang mereka juga banyak menulis kitab-kitab tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak dan sebagainya, maka akan terbentuk yang namanya peradaban peradaban dalam kehidupan itu akan terbentuk. Kenapa? Kalau kita melihat setiap anak dididik seperti Luqman, itu yang terbentuk adalah anak-anak yang takwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua, memiliki akhlakul karimah, memiliki adab dan sebagainya. Masya Allah. Ketika setiap anak itu memiliki sifat-sifat yang seperti itu, maka secara tidak langsung itu sudah membentuk peradaban. Peradaban ya. Dan Ramadan ini Masya Allah, anak-anak yang dibiasakan sahur gitu ya, karena sahur itu diberkahi oleh Allah gitu, itu adalah perintah Allah, kemudian diajak memperbanyak untuk melakukan yang sunnah gitu ya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak untuk talabul ilmi, itu membentuk peradaban dalam kehidupan anak-anak muslim. Makanya pernah ada seorang senator Amerika itu datang ke negeri Arab gitu ya. Salah satunya adalah ke Palestina. Dia mengatakan dia sebenarnya ingin tahu apa rahasianya kaum muslimin gitu. Ternyata dia kembali ke negaranya dan mengatakan umat Islam itu jauh dari kalian. Kalian itu tidak punya adab gitu. Sementara mereka itu hidupnya penuh dengan adab. Apa itu mereka mau makan, mereka makan aja ada adabnya. Mereka kehidupan sehari-hari, masuk rumah mereka, tidur mereka, berinteraksi, itu ada adabnya semua. Dan itu peradaban mereka tidak bisa dihilangkan selama Islam itu masih ada. Nah ini kan sebenarnya sudah memberikan sebuah gambaran betapa nanti peradaban Islam, peradaban yang di dalamnya ada kehidupan anak, itu akan terbentuk ketika Islam itu memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu ya Ustazah Arifah ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa tergambar lah begitu. Ya Ustazah Nurul Imarah, insya Allah. Ya Ibu Rahimah dan sahabat muslimah semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nurul Imarah bahwa KLA itu adalah program gitu ya. Dan kalau kemudian tadi dikatakan bahwa sebenarnya dasar pembentuk peradaban mulia bagi anak, untuk menyiapkan anak menjadi seperti itu adalah kembali kepada Al-Quran tadi. Gitu ya. Jadi indikatornya adalah anak-anak yang dididik dengan apakah faktanya saat ini gitu ya. Apakah memang benar seperti itu atau bagaimana? Monggo silakan Ibu-ibu, saya buka termin untuk berdiskusi dengan Ustazah Nurul Imarah terkait dengan tafsir, kajian tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 14 yang tadi ada dua nasihat penting yang disampaikan di surat Luqman. Monggo saya persilakan Ibu-ibu semua untuk kemudian membuka kameranya ya, sehingga kita bisa berwajah dengan Ustazah Nurul Imarah dan dengan semua peserta yang ada. Masya Allah luar biasa ini, ada 169 peserta ini Ustazah, Masya Allah. Ya sudah ada yang raise hand dan ini di ruang Zoom di chat juga sudah ada yang bertanya ya. Monggo Ibu-ibu silakan berdiskusi terkait dengan surat Luqman ayat 13 dan 14. Saya persilakan Bu Heni Titi untuk menyampaikan pertanyaannya. Belum dibukakah Bu Heni? Ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagai orang tua memang kita punya peran yang sangat besar untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh maupun solihah gitu kan Ustazah ya. Nah, waktu masih kecil kita bisa mengaturnya untuk seperti itu. Tapi manakala anak-anak itu sudah besar,
udah dewasa, orang tuanya udah menjadi lansia. Saya melihat fenomenanya itu anak-anak itu mengatur orang tua gitu loh. Ibu nggak, ibu atau ayah jangan begini, jangan begitu. Sepertinya mengatur gitu loh. Nah, apakah itu mengaturnya tuh dalam hal yang melarang kegiatan yang sekiranya membuat orang tuanya capek atau membuat orang tuanya itu khawatir kalau pergi sendiri, misalnya sih hal-hal semacam itu gitu. Nah, ya tentu orang tua akan bukan mengikuti anaknya tapi tahu diri gitu loh. Oh iya, saya kan udah lansia gini, ya harus tahu diri, jangan sesuka hati gitu. Kadang-kadang juga, Bu jangan makan ini, Bu jangan makan itu, nanti begini, nanti begitu. Nah, bentuk-bentuk seperti itu sebenarnya diperbolehkan atau kok kurang ajar gitu. Nah, itu kriteria itu masuk yang mana gitu. Apakah perhatian seperti itu baik atau kurang baik gitu. Jadi, kadang orang tua kan baper juga gitu, Ustazah. Apa sih kok ini dikit-dikit diatur begini. Jadi, kita kan ya agak kontra juga gitu dengan masukan dari anak gitu. Nggak tahu orang tuh yang baper atau yang itu nggak benar gitu. Itu aja pertanyaan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran kepada Bu Heni yang sudah menyampaikan pertanyaan. Baik, ya. Berikutnya ada Bu Emi. Ya, saya persilakan Bu Emi langsung menyampaikan pertanyaannya. Dari mana? Mungkin kenalan dulu Bu Emi. Oh, belum dibuka. Assalamualaikum Ustazah. Saya Emi dari ini. Aku tambah sehari. Pas apa? Kedung Tarukan. Ini saya menyampaikan Ustazah, kan yang dimaksud dengan ayat ini kan la tusyrik billah gitu. Dan kita sebagai orang tua itu tidak boleh harus berwalidan kepada kedua orang tua kita. Nah, ini saya tanyakan bagaimana jika orang tuanya itu justru yang musyrik gitu, kebalik, dan yang orang tuanya ini ada yang muslim, ada yang non muslim, ini bagaimana Ustaz? Apakah saya sebagai anak itu tetap wajib berwalidain gitu? Mungkin salah satu dari orang tua saya ini kan non muslim, itu bagaimana Ustaz? Kan kalau ada yang nggak paham itu kan mesti ya bertentangan gitu kan. Saya sebagai anak kan juga ada anak, jadi bisa lari ke dudunya gitu. Nah, ini apa yang harus saya lakukan? Jazakillahu khairan. Baik, Bu Emi. Jazakillahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Baik, Ustazah Nurul Imaro. Mungkin bisa ditanggapi pertanyaan tadi. Kemudian, ya. Tadi sekarang itu lagi trennya gitu ya, anak mengatur orang tua. Apakah ini bentuk kasih sayang ataukah kemudian yang lain gitu ya, apakah diperbolehkan dan sebagainya. Ini yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau tadi dinasihati di surat Luqman ayat 14 disuruh biru walidain kalau orang tuanya itu dan ada satu lagi Ustazah ini di chat ada yang bertanya Pak Bega ini ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara menyampaikan kesalahan atau kejujuran kepada orang tua walaupun berat, di mana selama ini si anak melakukan kebohongan kepada orang tua. Posisi di sini anak sangat ketakutan menyampaikan kebohongan kesalahan. Ya. Baik, silakan Ustazah untuk membahas pertanyaan. Yeah. Baik, jazakumullahu khairan katsiran ibu-ibu, Bu Hani, Masya Allah, Barakallah, semoga puasanya lancar dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Bu Emi juga ini saya dekat ini dengan rumah saya gitu ya, Mbak Mega juga setia ya dengan hadir di kajian ini.
Baik, Bu Heni, jadi kita itu memang sebagai manusia itu bukan makhluk pribadi, tapi kita itu juga merupakan makhluk sosial. Entah itu bersosial itu dengan keluarga kita, dengan lingkungan, dengan kerabat gitu ya, dengan orang lain, tetangga dan sebagainya. Selagi kita itu memang hidup itu bersama dengan orang lain gitu ya. Meskipun itu keluarga sendiri, anak sendiri gitu. Itu memang potensi-potensi terjadinya konflik gitu ya. Itu akan sangat terjadi. Kenapa? Karena ada interaksi, ada hubungan. Tinggal dalam konteks apa hubungannya. Dalam hal ini kalau kemudian maunya gitu ya, maunya anak itu insya Allah Bu Heni, kita itu husnudon, sebagaimana orang tua itu senantiasa memikirkan yang terbaik buat anaknya, kan betul begitu ya. Maka anak pun itu juga husnudon, itu ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Nah, insya Allah begitu ya. Apalagi anak-anaknya ibu-ibu solihah yang biasa hadir di pengajian seperti ini, maka nilai-nilai kebaikan itu sudah senantiasa ditanamkan dari kecil begitu ya. Sehingga maksudnya itu adalah untuk kebaikan ya, untuk kebaikan orang tua. Mungkin begitu. Nanti kasus yang lain itu juga bagaimana ketika itu terjadi yang ibarat curhat itu yang curhat anaknya gitu ya. Orang tua maunya begini misalnya. Itu mungkin saja. Nah, kuncinya adalah di komunikasi. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, maka kuncinya di komunikasi. Dan membangun komunikasi itu memang penting, apalagi dengan keluarga. Keluarga itu orang-orang terdekat kita. Luqman itu memberikan contoh bagaimana beliau itu sebenarnya kalau bahasa kita sekarang membangun komunikasi dengan anaknya terkait dengan membentuk pribadi anak yang yang terbaik di sisi Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, itu dibangun dengan memberikan mau'idhoh seperti itu, ya. Nah, terkait dengan memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat. Nasihat itu kan sesuatu yang indah. Nasihat itu kalau didengarkan itu sesuatu yang menyejukkan hati, di telinga itu adem begitu. Selama kita memberikan nasihat itu dengan baik gitu ya, sebagaimana di dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu memang sangat dianjurkan ya. Bahkan orang-orang yang dikatakan merugi kalau kemudian tidak melakukan itu gitu ya. Jadi termasuk yang beruntung itu adalah yang senantiasa tawassaw bil haq ya, saling menasihati untuk kebenaran dan menasihati untuk kesabaran. Nah, lantas kemudian kalau itu perkara-perkara yang dinasihatkan, seorang muslim itu hidupnya itu berprinsip kepada syariat, maka syariat itu menentukan standar perbuatan itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalau wajib maka itu ya memang harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau sunnah gitu itu lebih baik dilakukan. Nah, nanti kita detili dalam hal komunikasi itu, apakah itu perkara yang wajib, sunnah, mubah, makruh, yang haram, itu akan terjadi dalam komunikasi. Dan komunikasi itu berjalan dengan baik itu tergantung pemahaman dari dua belah pihak. Makanya penting gitu ya bagi keluarga-keluarga muslim, apalagi di bulan Ramadan, untuk apa? Untuk terus menambah bekal ilmu agama, ilmu sakofah Islam, supaya apa? Supaya dalam hal komunikasi itu landasannya adalah Islam. Dan ketika kita menggunakan standar Islam, maka tidak perlu terjadi pertentangan, tidak perlu terjadi konflik gitu ya. Kenapa? Sekalipun setiap orang punya gharizah baqa', punya egois, tapi dengan keimanan, dengan sakofah, itu akan bisa diarahkan gitu ya. Gharizah baqa' itu sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi kalau saran saya memang komunikasi itu harus enak begitu ya, harus baik begitu, istilahnya komunikasi itu dua arah gitu ya, diterima oleh kedua belah pihak begitu. Nah, seringkali justru problem yang muncul itu ketika komunikasi itu
tidak tepat begitu. Atau ya kalau beda prinsip lain lagi gitu ya. Nah, itu justru harus disamakan dulu ya standar prinsipnya, pemikirannya gitu. Makanya memang ibu dan anak itu sama-sama harus menjadikan Islam sebagai acuan, dan itu yang dibentuk oleh Luqman. Begitu. Nah, nanti kalau bicara tentang kota layak anak pun demikian, justru kota layak anak itu yang pertama kali di menjadi indikator itu adalah bagaimana Islam itu menjadi standarisasi di dalam menentukan kelayakan anak ya dalam sebuah masyarakat itu ya, atau dalam sebuah kota dan sebagainya. Mungkin itu dulu ya Bu Heni, ya nanti bisa dilanjut lain waktu. Terus kemudian Bu Emi, Masya Allah, Alhamdulillah hadir ya Bu Emi. Terkait dengan syirik, kalau itu yang melakukan orang tua. Mengenai syirik, ya itu adalah ladulmun adimu, termasuk kedoliman yang sangat besar. Dikatakan kedoliman itu kenapa? Karena dikatakan dalam tafsir itu, kedoliman itu adalah, dolim itu wat usyai'i fi ghairi maudhihi. Jadi menempatkan sesuatu selain pada tempatnya. Nah, syirik itu menempatkan ibadah atau menyembah tidak kepada tempatnya. Harusnya menyembah itu kepada Allah, tapi kemudian menyembah yang lain, ya, ke makhluk. Nah, itu tidak pada tempatnya. Makanya termasuk kedoliman yang sangat besar. Ketika kemudian menyembah tidak kepada selain Allah, tapi kepada makhluk, gitu. Nah, ini yang memang harus dipahami, sehingga apa? Menjelaskan tentang kedoliman syirik, kemudian haramnya syirik, ya, sampai kemudian orang yang berbuat syirik itu andaikan pun sholat itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, itu harus dipahamkan terus-menerus. Nah, pentingnya kemudian belajar Islam untuk membangun kerangka pemikiran yang benar bagaimana menjalani hidup sebagai seorang muslim, itu akan menjadi proses untuk menghilangkan kesirikan-kesirikan yang mungkin memang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena memang dulu gitu ya, sebelum Islam datang di Indonesia itu lekat gitu ya. Bumi Indonesia itu lekat dengan istilah animisme, dinamisme, kejawen, itu bahkan sampai sekarang itu masih banyak. Belum hilang. Kenapa? Karena memang belum digantikan oleh Islam secara sempurna begitu, sehingga sisa-sisa itu masih ada. Nah, inilah pentingnya untuk terus-menerus mengkaji Islam. Nah, bagaimana kalau anak sudah tahu wajib untuk mengingatkan? Bagaimana mengingatkan supaya bisa diterima dengan cara yang makruf gitu ya, dengan cara yang makruf. Sebagaimana tadi, kalau itu anak ke orang tua mengingatkan Bu Titik misalnya, itu dengan cara yang ma'ruf, insya Allah diterima, gitu ya. Kemudian kalau kemudian ke orang tua dengan cara yang ma'ruf, kenapa? Karena posisi orang tua itu posisi yang lebih tinggi daripada anak, istilahnya superior daripada anak, maka harus dipikirkan caranya, gitu ya, caranya supaya baik ya, diterima, tidak malah terjadi masalah. Karena kalau sudah masalah terjadi dalam hubungan anak dan orang tua, itu agak sulit, karena tinggal istilahnya itu dalam satu keluarga itu kan relatif tinggal bersama atau sering ketemu gitu. Nah, itu jangan sampai kemudian ada konflik, ada masalah. Kalau memang kesulitan menyampaikan sendiri, bisa dengan cara atau uslub istilahnya meminta tolong orang lain yang lebih mampu, ustadzah, guru. Nah, itu bisa gitu ya, diminta untuk menyampaikan ya. Insyaallah begitu Bu Emi gitu ya. Dan bismillah, berdoa ya, berdoa minta kepada Allah supaya Allah membuka hati orang tua atau siapapun yang ingin kita nasihati. Nah, kemudian Mbak Mega, bagaimana caranya meluruskan, bagaimana caranya menyampaikan kesalahan kepada orang tua. Kalau itu kesalahan kita, maka kewajiban orang yang kesalahan dalam arti kita melanggar syariat, maka mohon ampun. Dan Ramadan nomor satu itu, ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kesalahan dosa itu yang maha mengampuni itu Allah.
maka kita minta ampun kepada Allah minimal dengan istighfar dan minta dengan sungguh-sungguh, istilahnya dengan taubatan nasuha, taubat yang kita tidak mengulang-ulang lagi kesalahan itu, gitu. Nah, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini perbanyak untuk minta ampun kepada Allah. Ya, makanya salah satu dzikirnya yang diperbanyak itu adalah Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha mengampuni. Ya. Tuhibbul afwa, engkau itu engkau menyukai gitu ya. Ampunan gitu ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Maka ampuni kami ya Karim gitu ya Allah ya Karim. Jadi itu Ramadan insya Allah dimudahkan oleh Allah, dihapuskan dosanya, karena Ramadan itu dari kata Ramadho. Ramadho itu artinya membakar. Jadi Ramadan itu Allah memberikan dispensasi ya untuk membakar, menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, masya Allah. Nah, ini kesempatannya Ramadan. Kalau itu terkait dengan kepada orang tua, maka bismillah gitu ya. Bismillah disampaikan dengan baik, dengan momen yang tepat, di saat orang tua itu santai gitu ya, hatinya itu tenang, tidak sedang mengalami kondisi yang ada masalah dan sebagainya, disampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang benar-benar kita itu menunjukkan pengakuan kejujuran kesalahan kita. Insya Allah, secara umum namanya orang tua itu hatinya mudah lunak ketika melihat kebaikan anaknya. Meskipun kebaikan itu berupa pengakuan anaknya terhadap kesalahan. Nah, itu insya Allah, bismillah. Ya, bismillah, bersandar kepada Allah. Takut itu kan kepada orang tua, nanti mungkin reaksinya marah, reaksinya demikian-demikian gitu. Belum tentu, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau Allah itu kan membolak-balikkan hati. Kalau Allah itu memang membuka hati seseorang, Allah itu menenteramkan hati seseorang, maka segala sesuatu bisa terjadi. Insya Allah. Allahu'alam bisa. Nah, bagaimana? Masya Allah, waktunya sudah habis. Baik, ya. Rasanya kurang lama ya, Ustazah Arifah. Ya. Sudah lebih 10 menit. Baik. Ada closing statement Ustazah yang terakhir apa sudah cukup? Ya, insya Allah semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita ya. Kita jalani Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan sungguh-sungguh, maka akan diampuni semua dosanya. Insya Allah tema-tema CWS spesial edisi Ramadan ini memberikan banyak sekali inspirasi kepada kita, mudah-mudahan menambah amal, menambah ilmu, menambah amal, menambah pahala, menambah keberkahan. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran. Mohon maaf ya Ustazah Arifah, waktunya lewat ya. Ibu-ibu rahimakumullah, sahabat muslimah semua, alhamdulillah saya bisa menyimpulkan sedikit ya bahwa menyiapkan anak sebagai bentuk peradaban kuliah yang mengacu kepada surat Luqman ayat 13-14 adalah kita harus kemudian mengokohkan fondasi keimanan kepada putra kita, generasi saat ini, agar mereka menjadi terbentuk saksi yang Islam di dalam diri mereka sehingga bisa kemudian menjadikan peradaban yang bisa terwujud. Kalaupun toh kota layak anak itu ada di tengah-tengah kita, maka standarnya kata Ustazah Abdul Imara tadi adalah kembali kepada Islam, ya Bu ya. Nah, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di momen Ramadan yang hari ketiga ini kita semakin meningkatkan keimanan kita dan nantinya akan kemudian bisa meraih ketakwaan yang hakiki di Ramadan yang penuh berkah. Saya Arifah mohon maaf ya atas segala hilaf dalam mengantarkan Ustaz dan Ibu Imaro. Kita akhiri forum kita pada pagi hari ini dengan doa istighfar dan doa kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kepada ibu semua, jazakumullahu khairan katsira, khusus Bu Eli dan Bu Mega dan juga Bu Eli yang sudah berpartisipasi. Itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.